Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Lo jangan ikut campur urusan gua ya. Lepasin. Awas lo ya kalau mukul dia. Ayo Don, kita pulang. Gak usah diladenin orang kayak gini. Yuk, mana aja lo? Ada apa, Nal? Kemana aja? Les. Hah? Les? Sejak kapan lo mulai les? Gak usah bohong deh lo. Siapa lagi yang bohong? Kalau lo gak percaya, tanya aja sama Dewi. Bener, Wi? Iya. Alah, bohong lo berdua. Bilang aja lo berdua pada gak datang gara-gara pergi sama anak-anak kampungan itu. Siapa yang bilang kayak gitu? Lo mau marah sama gue? Ayo marah, marah. Gara-gara lu tau gak anak-anak pada kalah? Loh, bukannya lu juara dua? Juara dua dari Hong Kong. Juara harapan dua, tahu? Beda juara harapan dua sama juara dua. Boy, tarik Dewi. Betul. Apaan sih? Gini, Lis. Kita kan anak gaul. Gak kayak mereka yang masih kayak anak mami gitu. Udahlah, ngapain lu berteman sama mereka? Lu tahu kan sekolahan temen lu yang anak culun itu? Iya, yeah, tau gak lu? Tau gak lu, Wi? Gua gak tau. Run. Lu gak mau kan cicak ini gua kasihin ke lu? Enggak, minggirin dulu. Kasih tahu dong. Iya, ntar gua kasih tahu. Ya udah bener ya. Run. Gua tuh cowok lo. Ini main aku ngaku. Makanya kalau habis mandi itu ngaca dulu. Main aku ngaku. Yui, balik aja. Gimana, Boy? Dapat info? Beres. Sip. Orang tahu di meja. Aku lupa. Yang lainnya mana sih? Oh, kok ditanya sama ibu diam? Gak tau, Bu. Masih di jalan kali. Sin, biasanya kamu kalau ke rumah ibu sama Dias. Sekarang kok enggak? Kenapa, yo? Enggak kok, Bu. Enggak apa-apa. Cuma tadi kita lagi buru-buru aja, jadi lupa. Ya kan, Rin? Oh, gitu ceritanya. Salam. Lu nongol aja tiba-tiba nih. Maaf Bu, kita berdua langsung masuk. Abisnya diketok-ketok, nggak ada yang nyaut, ya nggak ya? Nggak apa-apa, tapi kamu tutup lagi kan pintunya? Iya dong Bu. Ya sih duduk. David mana? Kirain David udah nyampe. Mungkin masih di jalan kali ya. Yaudah, sambil nunggu David datang, sekarang kita buka aja bab satu ya. Sebagai teman aja. Kenapa harus gue? Kalau gini caranya, lebih baik kita musuhan aja. Lo gak usah manggil-manggil gue, Ren. Dan gue juga gak bakal manggil-manggil lo. Gak akan gue manggil-manggil lo. Gak akan. Lo, mukanya kenapa, Nak Renov? Enggak om, cuma kecelakaan kecil. Biasa anak laki. Oh. Kamu gak berantem, Nov. Cindy mana tante? Ya. Kemana Cindy-nya ya, Ma? Tadi kamu kenapa gak ke sekolahannya aja? Saya lupa, tante. Ya sudah, kalau begitu kamu tunggu aja di sini ya. Mungkin sebentar lagi Cindy juga pulang, ya.
Kalau gitu, saya pamit dulu deh, Tante, Om. Loh, tadi bukannya mau ditunggu. Besok aja saya kesini lagi. Saya ada urusan sama saudara dulu, Tante, Om. Oh, yaudah. Ya sudah, kalau gitu. Kalau gitu, saya pamit, Tante, ya. Om. Baik, baik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Davin kok belum datang juga? Kemana ya? Barusan ibu telepon Davin, tapi kok teleponnya nggak ada yang angkat-angkat ya? Lagi pergi kali, Bu. Mungkin juga. Gimana? Udah selesai semuanya? Duh, Bu. Belum selesai nih. Bentar lagi ya, Bu. Santai aja ngisinya. Ini bukan di sekolahan kok. Ayo cobain kuenya dulu nih. Aku harap kamu bisa lebih mengerti tentang Rini ya. Aku ngerti kok, Mas. Nggak apa-apa. Makasih. Non, ini ya, ada Non Lisa. Lisa. Tante. Lisa udah nggak tahan lagi di rumah, Tante. Ada apa sih? Pasti Mama sama Papa kamu lagi. Lisa udah nggak kuat, Tante. Sudah-sudah, kamu jangan nangis ya. Kamu tinggal sama Tante aja ya. Udah. Duh, jangan nangis lagi dong, malu kan sama teman tante. Udah ya, yuk. Duduk dulu ya, Lis ya. Ya. Yuk. Udah ya. Kamu bandel sih. Dari dulu kan tante sudah minta kamu tinggal di sini, tapi kamunya enggak mau. Oh iya, Mas. Kenalkan, ini Lisa. Ya, Lisa ini anaknya sahabat aku, Mas. Aku dan mamahnya bersahabat sejak SMP. Jadi, aku memang sudah menganggapnya seperti keponakanku sendiri. Oh ya, Lisa kelas berapa sekarang? 3 SMP, Om. Waduh, sama dong dengan anak Om. Sama ya, sama Rini ya, Mas ya? Papa. Bina. Ada apa, Non? Papa mana, Bi? Loh, Papa kan belum pulang dari tadi, Non. Dari tadi? Iya. Yaudah deh. Dari rumah. Ini pasti Rini. Halo, sayang. Halo, Pa. Di mana sih? Papa di rumahnya Tante Heni, sayang. Papa tuh ngapain sih di rumah Tante Heni? Bukannya pulang? Oh iya, sebentar lagi Papa pulang. Tahu nggak, Rin? Ternyata Tante Heni tuh punya keponakan yang seusia sama kamu. Kamu mau kan kenalan dengan dia? Nggak mau tahu lah. Yang penting Papa pulang sekarang. Hen, kayaknya aku harus pulang sekarang. Anakku tuh penakut sekali. Loh, bukannya ada Bi Ina? Oh, tetap aja dia penakut. Aku pulang dulu ya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu aku main kesini lagi. Lisa, Om pulang dulu ya. Nanti Lisa main ke rumah Om, biar Om kenalkan sama Rini. Lisa mau kan? Mau, Om. Bener gak ya? Kalau Tante Heni itu cuma teman kerja Papa,
Selamat pagi anak-anak. Pagi. Siapkan PR kalian. Chandra, ngapain kamu ngumpet-ngumpet begitu? Enggak kok, Bu. Cuma ngambil bolpen. Kamu pasti cari alasan. Sekarang kamu maju ke depan dan kerjakan soal nomor satu. Dan selanjutnya, setelah Chandra... Kamu, Dias. Kok saya, Bu? Iya, kamu. Kamu kerjakan soal nomor 2, 3, dan 4. Wah, banyak banget, Bu. Kamu itu nggak boleh protes. Kamu kan ketua kelas. Sudah seharusnya kamu bisa menjawab soal-soal ini. Ayo maju! Chandra, lama banget kamu ngerjain soal seperti itu. Kamu nggak ngerjain PR ya? Nggak kok, Bu. Ngerjain nih. Ya udah, kalau begitu cepetan. Dan kamu, Dias, kamu kerjakan di sebelahnya Chandra. Baik. Dan selanjutnya yang maju ke depan. Kamu. Saya, Bu. Bukan kamu, Seno, tapi Ana. Ayo, Ana, kamu maju ke depan. Saya, Bu. Ya iya, memangnya ada siapa lagi? Ayo cepat maju. Kamu juga, Seno. Ngomong apaan kamu? Kamu juga harus maju ke depan. Ayo cepetan, kerjain. Yang lainnya nggak boleh ketawa. Oh iya, aku ingat. Keadaan keluarga kamu itu sama banget sama keadaan keluarganya Davin, Rin. Rin, sorry. Bukan maksudnya mau nyuruh kamu jadi nama Davin, bukan. Sumpah deh, nggak ada ke situ maksudnya. Gue tahu kok, Sin. Lagi pula gue juga nggak mikir ke situ. Terus, kenapa kamu diam aja waktu aku ngomongin soal Davin? Bener juga sih yang lo bilang. Kayaknya gue perlu cerita deh sama dia. Nah, iya bener. Kamu curhat aja sama Davin. Gue pengen cerita sama dia, Sin. Tapi apa mau dia dengerin cerita gue? Ya pasti mau lah, Rin. Apa perlu aku ngomong dulu sama Davin? Enggak, Sin. Makasih. Biar ntar gue ngomong sendiri aja ya. Ntar gue disangka takut lagi sama dia. Ya udah, senyum dong. Jangan cemberut mulu. Jangan cemberut ah. Makasih, Sin. Si Sofi sama si Silvi tuh rese banget ya. Kayak acara ngadu-ngadu segala lagi. Untungnya mereka tuh cewek. Kalau cowok aja gue udah ajak fight satu lawan satu tuh nggak. Tapi aneh, si Ulan kok nggak ikut ikutan sih? Masa bodoh, gue nggak mau tahu, nggak mau tahu. Oh, lagi marahan ya? Lo juga ya? Tapi nggak apa-apa. Walaupun berantem, yang penting status kita jelas dong. Eh enggak. Iya, daripada nggak punya pacar ya nggak? Ya dia ngambek, dia kan belum punya pacar. Wita, tolong dong minumnya 4 lagi nih. Pedes banget. Iya sebentar. Cepetan dong. Ini Bira. Awas ya kalau sampai ngebayar lagi. Tenang, Baita. Yang ini pasti dibayar kok. Orang ada bos baru. Ya nggak, bos? Bos. Woi, kita samperin ya. Siap! Pokoknya sampai dapet ya. Kurang nih. Gimana dong? Bego banget sih lo. Udah nih, botol sama piring empetin aja. Aduh, Rik, canggu deh. Kalau badan gue gede, pasti ketahuan. Cel, watch Cel. Sembunyiin, badan lo kan kecil. Cepetan. Atur aja.
baru namanya asisten gue. Mita, tolong dong Mita, dihitung nih berapa semuanya. Iya sebentar. Cepetan dong, lama banget. Aduh Mbak, cepetan. Kita mau masuk kelas nih. Iya sebentar. Semua jadi 12.500. 12.500 bos. Cepetan nih, cah. Ya. Nggak usah. Baik, ini buat Mbak Ita aja. Ya, hitung-hitung perkenalan. Makasih ya. Tadi perasaan pesannya dua kali banyak. Kok dikit ya piringnya ya? Aduh. Diumpetin di sini piringnya. Kecil-kecil udah belajar nipu. Gimana gedenya? Ayo keluar, terang. Ayo masuk. Yang benar, Wi. Benar. Ngapain sih lo pakai acara ngasih tahu segala? Aduh, sorry Relis, abisnya gue tadi ditakutin pakai cicak sama si Boy. Alah, pokoknya jangan harap lo bisa jadian sama Rangga. Pakai acara ngancem-ngancem segala lagi. Liatin aja kalau Ronald sama teman-teman ya pada ke sekolahannya Dias. Awas lo ya. Aduh, terus gimana dong, Lis? Ah, udah, kita naik aja, yuk. Boy, itu anaknya tuh. Wes, wes. Apaan nih? Apaan sih? Ngapain lo kesini? Kita nyariin lo. Eh, orang-orang kayak lo semua tuh yang tukang minum tuh gak pantas buat datang ke sekolahan gue atau enggak? Masalah denger gue. Eh, gue kesini seru Ronald. Dengar ya, mulai saat ini lo nggak usah ketemu Lisa lagi. Lo sampai lo ketemu, sekolah lo gue acak-acak. Jadi lo ngancem? Hmm? Boy, ada apa nih? Sekolah di sini Tom. Iya, kenapa emang? Nggak apa-apa. Ada masalah apa lo sama dia? Enggak, gue nggak pernah ngerasa punya masalah sama dia. Dia nyajeng duluan. Boy, dia teman gue. Jadi lu jangan macem-macem sama dia. Oke, gue ngerti. Dia temen lu. Tapi kalau sampai dia macem-macem sama gue, lu gak usah ikut campur. Acut. Tenang, men. Dia temen gue. Jadi lu gak usah takut. Asal... Asal apa? Asal Cynthia buat gue. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.